Tunggu, biarkan mereka pergi. Mari, kita ke Pondok Gunung Setan. Aku perkenalkan kalian kepada guru kami, Kyai Sepuh. Jadi apa maksudmu malam-malam datang kemari pada siang? Maaf, Bah, saya mengganggu. Saya ada keperluan yang sangat mendesak. Coba kau jelaskan pada siang. Saya mempunyai musuh perempuan yang tak terkalahkan. Dia mempunyai pedang yang lentur dan tipis yang sangat tajam. Senjata apapun yang dihadapi, pasti putus. Lalu apa mau pada siang? Apa kau ingin perempuan itu menjadi buta? Apa mukanya jadi jelek? Atau gila? Tapi ingat, syaratnya berat. Iya, Ma. Saya ingin perempuan itu menjadi jelek dan malu memperlihatkan wajahnya. Kau sanggup menanggung akibatnya? Sanggup, Mbah. Kalau sanggup, baiklah, akan melaksanakan. Hmm.
Kalau itu yang mereka alami, berarti itu perbuatan Wangun Karso. Dia dulu pernah belajar di sini. Ilmunya sudah cukup tinggi. Akibat kesalahannya yang begitu berat, terpaksa dia kami pecat. Kenapa dia dipecat? Antara dia dan Naga Sambar terjadi bentrokan. Naga Sambar mempertahankan nama baik pondok kita ini, sedangkan Wangun Karso sebaliknya. Karena kami anggap sudah membahayakan, lalu dia kami usir. Kemudian Naga Sambar dan Alif kami tugaskan untuk memanggilnya kembali. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya yang telah menjatuhkan nama baik orang Gunung Setan. Saja di situ. Itu dia rumahnya. Kita ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan. Terima kasih. Lama kita tidak pernah berjumpa. Apa kabar? Baik-baik saja, Wangun Karso. Bagaimana Alif? Alhamdulillah. Begini, saya dengan Naga Sambar datang dari sebuah perjalanan yang amat jauh. Sebelum berangkat, Kiai berpesan agar kami segera menemui saudara, agar besok saudara segera menemui Kiai di Pondok Gunung Setan. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan dengan saudara. Ini sangat penting. Saya harap undangan beliau jangan diabaikan. Aku tahu apa maksud beliau. Aku minta mundur 2 hari.
Dan sekaligus kalian seluruh penghuni Gunung Setan bersiap-siaplah. Cepat sampaikan pesan ini pada beliau. Baik, akan kami sampaikan. Wangun Karso, apa kau masih juga dengan kepala patemu itu? Aku masih Wangun Karso yang dulu. Kali ini akan kusapu seluruh penghuni Gunung Setan. Kalau begitu kau menantang aku. Keluar, ayo. Hentikan. Bangun Garso. Usia kita semakin lama semakin lanjut. Sudah sepantasnya kalau kita kembali ke jalannya lebih baik dari hari kemarin. Mengira aku yang mengambil cakrasakti itu. Terlalu gegabah kau bicara. Karena kami sudah mengusutnya sampai ke Gunung Setan, ternyata mereka tidak ada yang mengaku. Sedangkan jubah serta pakaian mereka sama yang dipakai oleh pencuri itu. Pencuri mana ada yang mengaku? Kalau kalian ingin mengetahui, datanglah 2 hari lagi ke Gunung Setan. Kau akan mengetahui cakrasakti itu di tangan siapa. Ah, itu hanya alasanmu saja untuk menghindar dari kami. Aku tahu pasti kaulah pencurinya. Pada sidang, tutup mulutmu. Apa ini? Hentikan. Jangan teruskan persoalan ini. Pada sidang, bersabarlah. Nanti kau akan tahu juga. Tidak baik di antara kita bersih tegang. Kalian licik. Dan ingat, Wangun Karso, jika kau bohong dan ternyata benda itu ada di tanganmu, pedangku ini akan menutup riwayatmu. Kalian. Aku di sini pada sirang. Sekarang tunjukkan siapa dukun yang kau suruh untuk menghancurkan mukaku seperti ini. Baik. Jangan kau bunuh aku. Sekarang yang penting kau harus paksa dukun itu untuk menyembuhkannya sekarang juga. Ayo jalan. Iya. Mari ku antar. Ayo. Iya. Ayo cepat. Iya. Ayo, cepat katakan. Iya. Ayo. Iya. Cepat sembuhkan penyakit yang kau buat terhadap wanita ini. Tidak bisa, Badas Ireng. Itu sudah menjadi sumpahmu. Kecuali kau bisa membayar 3 kali lipat dari semula. Ya, kau harus bayar. Kalau tidak, sekarang juga aku penggal kepalamu. Iya. Saya bayar. Kalau itu permintaan kalian, berbaringlah.
Bangunlah. Ayo bangun. Sekarang cobalah kau raba mukamu. Sudah sembuh. Terima kasih, Maduka. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Mari, silakan pulang. Cempa, apa kabar, Ning? Kabar baik. Ada apa? Aku mendengar kau mengalami kecelakaan pada wajahmu. Dari mana kau tahu? Dari Bang Johar. Hah? Johar? Dia sering kemari? Dia ada di kamar bersama Rona. Saya panggilkan ya? Tidak usah. Kalau begitu, jangan katakan padanya aku datang kemari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana perjalanan kalian? Kami dalam keadaan baik-baik saja, Kiai. Hanya badan saya sedikit letih, Kiai. Ah, kau ini seperti orang tua renta saja. Kiai! Kiai! Ah, Johar sudah pulang. Di mana wanita itu? Sudah ketemu? Oh ya, Cempa kemana? Dia mendapat kecelakaan. Rupanya dia diserang oleh suatu penyakit gatal-gatal yang membuat mukanya luka akibat garukan. Kenapa bisa begitu, Kiai? Penyakit aneh. Saya sudah bertemu dengan dia. Anehnya, dia tidak mau lagi mendekati saya. Oh ya, apa jawaban Wangun Karso itu? Dia tidak mau datang besok. Dia tunda 2 hari lagi. Dan ia seolah mengancam kita, Kiai. Mengancam kita? Ya. Apa maksudnya? Dia mengatakan supaya seluruh penghuni Gunung Setan ini siap-siap untuk menanti kedatangannya. Berarti tantangan buat kita. Ya, dan itu benar. Di perkampungan Pedas Ireng telah terdengar kabar bahwa Wangun Karso akan menyerang ke Gunung Setan dengan pembunuh-pembunuh bayaran. Kalau begitu, dia yang mencuri cakra sakti itu. Dan untuk menutupi kesalahannya, dia menantang kita. Kira mereka ketakutan. Mereka bisa mati sebelum bertarung akibat ketakutannya Wangun Karso. Satu keuntungan buat kita. Tanpa bertarung, kita mendapat bayaran. Jadi, kalau kalian tidak jadi bertarung, kalian tetap minta bayaran? Tentu, Wangun Karso. Kalau tidak, anak buahku bisa mengamuk. Baik,
Semua janjiku akan kutepati. Sekarang, mari kita kepung pondok itu. Mari, kita semua. Ayo. Bangun, Karso. Perlu kau ketahui, agar kau tidak salah menafsirkan undanganku. Hentikanlah permusuhan. Buatlah tali persaudaraan sebanyak mungkin. Usia kalimat itu lebih tua daripada usia kiai. Aku tidak mau dengar lagi protes seperti itu. Hei, naga semar palsu yang selalu menggunakan nama orang-orang gunung setan. Pada setiap perampokan yang kau lakukan, majulah. Pedangku sudah cukup lama meminta darahmu. Tutup mulutmu. Gali dulu kuburanmu sebelum kau menghadapi aku. Jangan takabur, Wangun Karso. Dan jangan munafik. Ada di tanggung Wangun Karso.
Semuanya. Jangan menyesal, Kiai. Aku sekarang yang menguasai pendepokan ini. Thank you.
Serahkan Cakrasati itu. Aku tahu itu senjata andalanmu. Tidak! Ya! Ada tiring! Bangsat! Rupan terkutuk! Pada Siren, jangan kau bunuh dia! Kau masih punya hutang padaku. Dan saat ini, kau harus bayar! Jadi betul, Cakrasakti milikku di tangan Wangun Karso. Ya!